Hai guys, Novita Fan kembali lagi. Di video kali ini akan aku kasih tahu ke teman-teman cara memperbanyak tanaman monstera atau yang terkenal dengan nama janda bolong. Ini dikasih nama janda bolong mungkin karena di daunnya emang bolong-bolong seperti ini ya, ada lubangnya. Ini alami dari sananya, nggak bolong karena dimakan ulat atau apa ya guys. Ini adalah salah satu tanaman yang lagi hits di tahun 2020 ini. Tanaman janda bolong ini sebenarnya dia bisa merambat ya guys. Karena kalau dia udah tumbuh subur nanti dia akan mempunyai sulur seperti ini. Nanti di setiap daunnya akan tumbuh akar seperti ini. Nah, nanti sebelum kita tanam di pot, ini akan aku potong. Untuk persiapan media tanamnya, ini aku ada pot. Kalau beli pot, pastikan dulu bagian bawahnya udah bolong ya, dipastikan udah lubangnya udah dibuka. Karena nanti takutnya udah buat nanam tanaman, bagian bawahnya malah belum dikasih lubang, jadi airnya nggak bisa meresap ke bawah. Selain pot, aku ada pupuk organik. Seperti biasa, pupuk yang terbuat dari kotoran kambing yang udah difermentasi terus dihaluskan ya guys. Dan ini ada tanah. Untuk langkah yang selanjutnya, kita isikan tanah ke dalam pot. Kurang lebih setengah bagian dari pot. Kita campurkan dengan pupuk organik. Kira-kira seperempat bagian dari pot. Langkah yang selanjutnya, kita potong sulur dari tanaman monstera ini. Dipastikan akar ikut, maksudnya ikut ke tanam ya, jadi nggak kebuang. Yang ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah akar dari tanaman.
Setelah tanaman dipotong menjadi seperti ini, langkah yang selanjutnya akan aku tanam di pot. Ini sebenarnya satu pot, satu bagian juga nggak apa-apa. Cuman ini karena aku hanya ada dua pot, jadi ini satu pot akan aku kasih dua daun. Bagian akarnya tertutup tanah ya guys. Ini udah selesai aku tanam ya guys. Ini kenapa termasuk bunga hits di tahun 2020? Karena memang bunga ini itu unik ya, karena di daunnya ada lubang-lubang. Selain itu juga sangat cantik kalau ditaruh di dalam ruangan. Untuk cara perawatannya yaitu yang terpenting media tanamnya itu dijaga agar tetap lembab. Nggak perlu disiram setiap hari. Yang terpenting kalaupun misalnya masih lembab ya nggak usah disiram. Kalau misalnya udah hampir kering itu kita siram. Untuk kebutuhan cahaya matahari, kalaupun tanaman ini ditaruh di dalam ruangan, dia masih akan tetap bisa bertahan hidup. Kalau misalnya tanaman ini ditaruh di dalam rumah, bisa dijadwalkan ya guys. Misalnya hari Senin dan Kamis dia ditaruh di luar rumah untuk disiram. Selain itu juga agar mendapatkan cahaya matahari. Nah, hari-hari selain Senin dan Kamis dia bisa ditaruh di dalam ruangan. Oke guys, sekian dulu ya video dari aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.